Goyang sobat. Ntar biarkan dulu biar dimakan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, sobat satu hobi. Ini sekarang saya mau coba mancing lele limbat lagi sobat. Karena ini air masih besar sobat. Habis hujan terus dari kemarin. Ini ada saya dapat spot di sini sobat. Oke, kita lihat spotnya di bawah sini ya sobat. Sobat, spotnya sobat. Dia di ini batang kayu sobat, yang di dalam sininya ada lubang sobat. Saya mau coba-coba, mudah-mudahan ada lele limbatnya ya sobat. Oke. Langsung saja saksikan ya sobat. Oke sobat. Langsung kita pasang ini sobat. Ini saya pakai umpan cacing sobat. Jorannya tetap ya sobat, joran pemancing kampung dahan sawit. Oke, langsung dicoba aja ya sobat ya. Pasang dulu. Oke, kita kasih masuk sobat. Oke, langsung aja kita tunggu ya sobat. Oh sobat, pancingan saya sudah jatuh sobat. Wih, ada yang tarik nih sobat. Coba tarik. Wih, ada ikannya. Kenapa ini? Oh, ini ikannya sobat. Wih, besar juga ini. Ini adalah lipai, sebangsa dengan tapa. Oke. Wah, besar nih sobat. Lipainya lumayan. Sudah saya pasang lagi tuh sobat. Ini sobat. Ya, dia masuk ke dalam sini saja. Tadi yang lubang kayu sini susah sobat, banyak akar. Saya kasih masuk di gorong-gorong sini saja sobat. Oke, langsung kita tunggu saja ya sobat. Jangan saya sobat. Nah, nah. Tarik sobat. Wah. Lepas lagi sobat. Sobat, tengok itu pancingan saya sobat. Goyang sobat. Kita biarkan dulu biar dimakan dalam. Sobat, lembat sobat, lembat, lembat, lembat. Oke, ini dia, sobat. Lembat. Oke, saya pikir nggak ada lembatnya, sobat. Alhamdulillah. Ya, aduh, 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 jangan digigit, jangan digigit, jangan digigit. Au, au. Wah, sangkut agak dalam nih sobat. Oh tidak. Saya buka dulu ya sobat ya. Nih sobat nih. Nih lembatnya. Oke. Saya simpan dulu ya sobat. Amankan dulu. Sobat, saya pindah tempat sobat. Yang tempat tadi tuh nggak ada yang makan lagi sobat. Jadi cuma dapat 2 ekor yang tadi. Sekarang saya pindah di tempat sini sobat. Ini ada gorong-gorong di bawah sini sobat. Dan di sini sudah pasang pancing sobat.
Ini pancingan saya, coba. Di sela-selanya gorong-gorong tuh ada lubang, sobat. Oke. Oke, dilanjut ya, sobat. Sobat, pancingan saya kayak ada yang narik tuh, sobat. Kok masuk ke dalam, sobat? Saya tadi tidak mau kasih masuk ke dalam, betul, sobat. Aku dia nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sangkutkan, tidak, nah, sobat, tidak sangkut. Ini sobat, wah, ini jenisnya lele yang pendek nih, sobat. Sama juga seperti lele ini, lele panjang, sobat. Nih jenis yang pendeknya ini, sobat. Apa orang cakap itu lele segitiga, lele ketupat. Wah, lumayan dapat dua, sobat. Baru pindah tempat ini. Nah, tadi enggak mau narik lagi, sudah dapat satu ekor. Sekarang ini dapat lagi. Oke. Langsung ditarik nih, sobat, tadi. Oke. Kita pasang lagi, sobat. Oke, sobat, kita pasang lagi, sobat. Kita pasang lagi, sobat. Mudah-mudahan masih ada ikannya ya, sobat ya. Pasang lagi. Ini lubangnya dalam nih, sobat. Ini panjangnya segini nih, dalam, tembus ke sebelahnya nih, sobat. Oke, mantap, kita tunggu saja ya, sobat. Sobat, pancingan saya ada yang tarik, sobat, tadi. Ini, sobat. Kencang sudah talinya, sobat. Saya coba ini dulu, sobat, ya. Saya coba tengok dulu. Oke. Aduh. Mau jatuh, sobat. Ada ikannya, sobat. Lembat, sobat. Lembat monster, sobat. Iya. Lembat monster, sobat. Oke. Ya, Mas Husen. Lembat monster, Mas Husen. Gemuk ini, Mas Husen. Ayo, pergi ke sini mancing. Lembat monster. Alhamdulillah. Akhirnya naik juga lembat monster. Gemuk ini. Biar tidak terlampau panjang tapi gemuk ini. Mantap. Ayo kita sambung lagi. Saya mau pasang lagi pancing, mana tahu masih ada di dalam. Oke, sobat. Mungkin cukup untuk hari ini, sobat. Ini sudah tengah hari. Lapar perut. Jadi saya mancing sekitaran ada
4 jam lah sobat, 4 jam lebih. Jadi, ini hasilnya sobat, ayo kita tengok hasilnya sobat ya. Ini hasilnya sobat, alhamdulillah. Ini berhubung air masih besar sobat, jadi susah mau cari lubangnya lembat ini sobat. Nah, jadi ini sobat, ini lele lembat 2 ekor monster, ini yang besar nih sobat yang tadi. Nah, ini lele ketupat nih sobat yang pendek, tapi ada bintik-bintiknya juga nih sobat. Nih yang satu lipai atau apa ya, sejenis tapah lah tapi kecil. Oke, ya cuma dapat 4 ekor lah, yang satunya lipai itu tidak apalah, cukup. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan, biar channel saya semakin maju. Oke, salam satu hobi, mantap.